benar. Nah ini suasana kerja bakti yang ada di Desa Sumoyo, Dusun Sumoyo, Desa Blimbing, Kecamatan Mojokabupaten Kediri, yang aksesnya terputus akibat longsor. Jadi intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu sore pada pukul 3 pagi hingga pukul 6 sore. Nah, bisa dilihat itu adalah jalan menuju Dusun Sumoyo, dan akibat dari ini rumah warga sempat terisolasi sehingga kesulitan untuk melewati. Dan alhamdulillah ini warga bersama TNI, Babinsa, dan Polresta dari Polsek Mojo Bikas datang untuk membantu evakuasi bersama. Dan ini adalah salah satu jalan yang terisolir, sahabat tribuners, akibat dari longsor ini, bisa dilihat. Nah, untuk kita bisa naik ke atas ini, sepeda motor harus dituntun. Ya bisa dipakai sendiri, tapi juga harus berhati-hati karena lantai atau tanah masih licin, bisa dilihat. Dan tikungannya cukup tajam juga, sehingga bagi warga yang melewati jalan ini menuju akses ke Dusun Jeti harus ekstra berhati-hati. Baik sahabat tribuners, nah ini salah satu reruntuhan pohon akibat dari tanah longsor sehingga menutup akses jalan, dan ini sudah lumayan bisa dibersihkan oleh warga. Dan saat ini warga sudah, entar lagi mungkin sudah bisa beraktivitas lagi.